Nela. Hanya gosip ya. Ini panggilnya lah. Saudara-saudara lu bro. Ini saudara-saudara gua. Hai, ayo. Saudara tuh adik kakak beneran bro. Kalau coba kenalin siapa aja? Mereka itu sebenarnya saudara sepupu gua. Cuman kalau mereka bersaudara. Sebenarnya dia ada kembarannya nih. Hah? Dia Gillian sama Gilbert, tapi Gilbert kan tiga kembar tiga. Bukan gua, bro. Kok tapi lu doang sih mukanya yang beda? Kayaknya lu patut curiga deh sama orang tua lu. Kan sepupuan, bukan adik kakak. Lihat dia mukanya mirip. Oh, sepupu. Sepupu, dengerin Ayu. Sepupu, astaga. Kalau nih, ini biasa Ayu kalau lihat cowok-cowok kita langsung nggak fokus tuh. Ya dong. Hei, aku tuh hargai aku dong. Udah ada mereka, aku dilupain. Udah lah. Iyalah. Ya lebih gaya, lebih ganteng. Iyalah kan dia sama si ini. Iyalah. Emang iya? Hah? Nanti lu deket sama itu. Siapa sih? Gotik. Hah? Bener gak sih? Kok mukanya merah? Temenan. Kok mukanya kayak agak-agak. Iya, iya. Itik-itiknya gitu. Eh. Kita mah gak asal ngecap, ada kedekatan antara Randy Pangilinan dan juga Saskia Gotik. Ada videonya, ada videonya. Video apaan? Pedangdut seksi Saskia Gotik rupanya telah mantap ingin melebarkan sayapnya ke industri perfilman tanah air untuk pertama kalinya. Cicemeng, deneng, sekali main film langsung main film horor loh. Mau tahu gak siapa lawan mainnya? Siap-siap patah hati ya, siapa lagi kalau bukan Sakti Aurora. Si tampan yang satu ini pernah mengaku bahwa Zaskia itu orangnya sangat hangat dan humble. Cie yang dipuji sama babang ganteng. Enggak cuma sama Sakti nih, pemilik goyang itik ini juga kabarnya lagi deket sama aktor tampan Randy Pangalila. Katanya babang Randy sih, kedekatan mereka berdua hanya sebatas teman aja. Ama ceci, hati-hati deh Neng, biasanya dari teman jadi demen. Jadi pilih yang mana, mau babang Sakti atau babang Randy? Kalau gak mau dua-duanya, sini buat Eike aja, yes! Randy sama kayak Raffi seleranya penyanyi dangdut. Daripada lu seleranya apa? Nonton alay. Tapi gua mau nanya, Randy, Saskia Gotik tuh tipe cewek yang menjadi gampang pasangan lu atau pendamping lu gak? Sejujurnya. Iya, gak ada yang gak mungkin sih, cuman gua kalau... Gua gak nanya mungkin atau enggak. Enggak, pertanyaan lo menjurus soalnya bro. Iya kalau deket, gue deket temenan aja dulu sekarang. Temenan tapi udah sering iya.